ya kita bisa melihat bagaimana dia membuat satu hal yang saya pikir tidak baik. Dia coba meminta maaf ya, kalau bisa dari sini, ya wasit Letizia ini, bahwa kita sudah kejadian, sudah kalah, ya, tidak bisa mengubah keadaan. Permintaan maaf dengan keputusan dia. Tapi saya pikir ini sudah telat dia melakukan itu. Kontroversial sekali dengan dua, padahal dia wasit yang cukup berpengalaman sebenarnya, pernah memimpin di Liga Champions juga. Namun, kalau melihat dengan beberapa keputusan-keputusan dia yang tidak begitu bagus dan dalam tanda apa kutip saya itu seakan merugikan kita tanpa untuk mencari alasan, saya pikir ini memang Franco Letizia ini lebih ingin Gini itu lolos dibandingkan Indonesia untuk ada di Olimpiade. Artinya naturalisasi yang diberikan pun tidak serta-merta, itu sudah sekitar 7 yang main. Tapi ketika menang 3-0 di Hanoi memang signifikan permainannya. Karena tidak serta-merta maka? Jadi, ya, makanya jadi di Hanoi 3-0, dominan kelihatan. Karena sangat signifikan di lapangan. Faktor siapa? Menurut saya penambahan 3 terakhir. Okay. Jay Izes, Tom Haye, Ragnar Rotmangun. Ketika pencapaian itu terjadi yang baru Vietnam 3 kali berturut-turut, ini faktor karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal Shin Tae-yong? Kalau karena kecerdikan taktikal Shin Tae-yong, kenapa nggak dari kemarin-kemarin pertanyaannya? Ya, ada lagi yang ngomong kayak gini. Timnas Indonesia ini bagus karena ada tambahan pemain naturalisasi. Bukan karena Shin Tae-yong lah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Shin Tae-yong latih, ada pemain naturalisasi jadi bagus. Jadi bagusnya ini karena pemain naturalisasi, bukan karena racikan dari Shin Tae-yong. Ada komentar kayak gitu. Terus disambung lagi, berarti kalau misalkan bukan Shin Tae-yong, bagus juga dong. Pertanyaannya kayak gitu. Ya gue ngejawab lagi-lagi, gue ngejawab depan TV. Sekarang gue ngejawab depan kamera gue. Gue bilang ya bener. Mau siapapun yang ngelatih, kalau kualitas pemainnya bagus, ya bisa bagus juga gitu. Gak Shin Tae-yong pun bisa bagus, bener. Gue sepakat akan hal itu. Terus dengan itu Shin Tae-yongnya dipecat diganti sama yang lain. Ya kan nggak juga dong. Masa gara-gara timnas jago karena tambahan pemain naturalisasi. Berarti kalau bukan STY itu bisa juga. Ya udah kita ganti STY. Kayak kan nggak gitu. Masa tiba-tiba orang ada kontrak diganti. Kan intinya apa? Intinya apa? Intinya itu timnasnya bagus. Intinya kan itu. Timnasnya bagus. Mau ngapain kita udah ada pemain bagus, pelatih bagus, timnasnya bagus, tiba-tiba so ide diganti dengan pelatih baru. Kalau bagus, kalau nggak bagus, itu kan menjadi PR lagi. Jadi silakan berpendapat. Oke, menurut Anda, misalkan timnas bagus karena tambahan pemain naturalisasi. Kalau pemain jago, tapi pelatihnya nggak bisa menempatkan di tempatnya atau nggak bisa meracik untuk mengembangkan melebihi kemampuan si pemain itu, ya nggak jalan juga. Jadi pemain jago harus dibarengi dengan pelatih jago. Kalau pemain doang yang jago, pelatihnya enggak akan jalan juga. Kalau pelatihnya jago, pemainnya enggak, ya enggak akan jalan juga. Shin Tae-yong sama ini dikasih pemain yang enggak jago-jago amat. Enggak akan jalan, harus bersamaan, harus beriringan. Oke? Bukan karena dapat pemain naturalisasi, terus tiba-tiba Shin Tae-yongnya diganti, ini udah aneh banget menurut gue. Terlalu absurd. Sangat jarang saya menyalahkan wasit. Karena jelas terlihat itu pelanggaran dilakukan oleh Witan, memang sih ada sentuhan minimal ya ke pemain dari Gini yang dia lakukan itu sedikit di luar kotak penalti, mungkin tipis banget itu, satu langkah lah. Dan juga ketika Dewangga itu mengambil bola, sebetulnya terkena bola dulu. Ya memang kemudian terkena kaki dari pemain Gini, tapi dia bisa menyapu bola atau menghalau bola dari jangkauan pemain Gini tersebut. Dan itu adalah situasi 50-50. Dan juga ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Gini, tapi wasit membiarkan saja. Namun ketika ada pemain kita yang melakukan pelanggaran, langsung wasit meniup peluitnya. Selain itu juga wasit memberikan kartu merah kepada Shin Tae-yong yang memprotes keputusan wasit yang memberikan penalti kedua bagi Gini. Dan sangat disayangkan untuk pertandingan penting seperti playoff ini, justru tidak ada teknologi VAR. Saya kira akan ada VAR. Karena VAR sangat diperlukan sekarang. Di era sepak bola modern kan teman-teman. Jangankan di level Asia, di level Eropa saja kan sudah ada banyak kesalahan dilakukan oleh para wasit yang bertugas. Padahal ada VAR. Oke, berkali-kali. Saya nanya ya, prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu menang pertandingan atau juara? Prestasi itu peningkatan 40 poin itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan
Guinea ya, tanah kelahirannya Paul Pogba, itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya, kalau karena dianggap pendekatan-pendekatan itu prestasi. Karena mereka mengharapkan instan. Jadi Sintayong ini bukan penyihir, bisa langsung magic langsung menang. Ini ada prosesnya. Ini bukan seperti melempar pembinaan ataupun okay, kamu sudah saya bayar, saya percayakan menjadi pelatih timnas, kamu harus menang besok. Tidak seperti itu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Wasit Francois Letexier disebut sudah minta maaf dan mengaku salah pada beberapa keputusan di pertandingan Timnas Indonesia U23 vs Guinea U23 yang merupakan playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan penentuan yang dilaksanakan, Kamis, 9 Mei tahun 2024 itu, masih jadi perbincangan lantaran Francois Letexier membuat serangkaian keputusan kontroversial. Lebih parah lagi, deretan keputusan wasit Ligue 1 Prancis dan Liga Champions itu, membuat tim nasional Indonesia U23 mesti memupus mimpi ke Olimpiade Paris Juni tahun 2024 nanti. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan mengungkapkan, wasit Francois Letexier kabarnya sudah minta maaf setelah pertandingan tersebut. Namun, permintaan maaf tersebut tidak akan mengubah hasil pertandingan. Guinea U23 pun lolos ke Olimpiade dan menempati grup A bersama dengan Prancis, Amerika Serikat, dan New Zealand. Dia, Francois Letexier, coba meminta maaf ya kalau bisa dilihat dari sini, menunjukkan tayangan televisi. Tapi kejadian sudah kalah ya, tidak bisa mengubah keadaan, kata Bung Ropan di analisa pasca pertandingan yang dikutip radarkuningan.com, Sabtu, 11 Mei tahun 2024. Bagaimana nasib Timnas Indonesia U23? Bung Ropan menegaskan, meski wasit mengaku salah dan sudah minta maaf atas keputusan di pertandingan, tentu hasil tidak bisa diubah. Guinea U23 tetap lolos ke Olimpiade dan Timnas Indonesia U23 gagal ke ajang internasional tersebut. Sudah telat minta maaf, dia melakukan keputusan kontroversial, tandas pengamat sepak bola ternama itu. Bung Ropan juga menuding, wasit memiliki intensi pribadi dan menginginkan Guinea yang lolos ke Olimpiade. Pasalnya, Guinea adalah negara jajahan Prancis dan baru diberi kemerdekaan tahun 1958. Negara itu, dulunya bernama Guinea France dan sampai dengan saat ini, menjadi penutur bahasa Prancis. Sehingga, kuat dugaan Francois Letexier menginginkan agar negara tersebut yang lolos ke Olimpiade. Ditegaskan Bung Ropan, dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Pasalnya, wasit yang memimpin pertandingan tersebut bukan pengadil lapangan kemarin sore. Rekam jejaknya mumpuni karena reguler menjadi wasit di Ligue 1 Prancis. Kemudian pernah memimpin pertandingan Liga Champions Eropa. Dia juga menyoroti pertandingan yang sangat minimalis. Padahal, ini menentukan nasib kedua negara untuk berebut tiket ke Olimpiade. Bahkan standar pertandingan menurun drastis dari Piala Asia U23 yang sudah menggunakan video assistant referee, VAR, dan bertanding di stadion sungguhan. Sedangkan pertandingan playoff meski dilaksanakan di Paris, tetapi hanya di tempat latihan timnas Prancis. Bukan di stadion, seandainya ada VAR, besar kemungkinan beberapa keputusan Francois Letexier dianulir dan pertandingan bisa memiliki hasil berbeda. Disampaikan Bung Ropan, beberapa keputusan fatal tersebut dimulai sejak babak pertama. Ketika itu, Witan Sulaiman melakukan pelanggaran di menit 26 dan wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Padahal, bila dilihat dari tayangan ulang, terlihat kalau pelanggaran dilakukan Witan Sulaiman di luar kotak penalti. Berikutnya adalah di babak kedua, di mana Timnas Indonesia U23 kembali dihukum penalti di sekitar menit 76. Wasit menunjuk titik putih saat Alvandra Dewangga melakukan tackling kepada pemain Guinea. Namun ketika dilihat dari gerakan lambat, sapuan tersebut ternyata bersih. Bukan pelanggaran. Dalam perjalanan karirnya, Francois Letexier dikenal sebagai wasit kontroversial. Salah satunya ketika memimpin pertandingan PSG vs Lille. Di pertandingan itu, gelandang Lille Julian Palmieri menyebut wasit minta maaf karena mengesahkan gol offside PSG. Benarkah wasit Francois Letexier minta maaf dan akui keputusan di pertandingan Timnas Indonesia U23 vs Guinea salah? Sampai dengan saat ini, tidak ada pernyataan resmi dan pemberitaan terkait hal tersebut.
sehingga besar kemungkinan hanya sebatas klaim. Selanjutnya, tiga naturalisasi terbaru timnas bikin lokal pret makin panas. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, awal Juni mendatang. Dua laga penting menanti timnas Indonesia masing-masing melawan Irak dan Filipina. Untuk jadwal timnas Indonesia vs Irak akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 6 Juni tahun 2024 mendatang. Lawan-melawan Irak menjadi momen bagi tiga pemain naturalisasi terbaru melakukan debut untuk timnas Indonesia. Mereka ialah Maarten Paes, Kelvin Verdonk, dan Jens Raven. Bahkan ex-ko PSSI Arya Sinulinga membeberkan proses naturalisasi dari ketiganya saat ini sedang dikebut. Terlebih untuk calon kiper nomor 1 timnas Indonesia, Maarten Paes, yang punya masalah tersendiri dalam proses naturalisasi. Yap, kiper dari FC Dallas ini terhambat regulasi illegible dari FIFA. Yang mana menerangkan seorang pemain dapat berubah negara jika di bawah usia 21 tahun. Adapun Maarten Paes sendiri tercatat membela timnas Belanda ketika dirinya telah berusia 22 tahun. Walhasil proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tersebut sedikit terhambat. Kini PSSI masih mengejar proses naturalisasi ke ranah pengadilan arbitrase olahraga CAS. Kalau Maarten Paes ada satu tahapan lagi yang harus kami laksanakan, kata Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, Casret, sambung Arya. Selanjutnya, untuk proses naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Raven terpantau tanpa hambatan. PSSI bahkan mentarget proses dari keduanya berlangsung dengan cepat. Diketahui, nama Kelvin Verdonk dan Jens Raven merupakan pemain terbaru timnas Indonesia yang dikerjakan oleh PSSI. Dua pemain kelahiran Belanda tersebut telah mengunjungi Indonesia untuk melengkapi berkas pada awal akhir April tahun 2024 lalu. Walhasil, proses dari calon bek kiri serta striker utama timnas Indonesia itu akan dikebut oleh PSSI. Sementara yang lain Verdonk dan Jens Raven itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, ujar Arya. Gayanya Pak Erik Ketum PSSI, kan sat-set gitu, sambung pria yang punya jabatan di Kementerian BUMN itu. Jadi ya, kami tidak mau janji. Pokoknya dikerjakan nanti tiba-tiba sudah ada hasil saja, pungkasnya. Omongan Arya sah-sah saja, mengingat memang PSSI kerap memberikan kejutan di waktu mepet proses naturalisasi dan pertandingan. Hal ini terakhir kali dialami oleh Tom Haye dan Ragnar Oratmangun saat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret tahun 2024 lalu. Di mana dua pemain tersebut baru bisa tampil untuk timnas Indonesia saat melawan Vietnam di partai tandang. Sedangkan saat memainkan pertandingan di SUGBK yang berjarak hanya 4 hari dari laga tandang, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun belum dapat dia mainkan. Maka diprediksi untuk nasib Maarten Paes, Kelvin Verdonk dan Jens Raven di laga timnas Indonesia mendatang, bisa serupa dengan calon kompatriotnya tersebut. Tentu kedatangan Maarten Paes, Kelvin Verdonk dan Jens Raven dapat menambah kuat timnas Indonesia. Terlebih tim besutan Shin Tae-yong cuma perlu mengukir satu kemenangan lagi untuk melangkah ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal spesial juga jika timnas Indonesia bisa mencatatkan kemenangan saat melawan Irak yang notabene menjadi momok di beberapa pertandingan terakhir. Yap, saat pertemuan pertama lalu, timnas Indonesia dicukur abis dengan skor 5-1 oleh Irak. Sedangkan saat pertemuan di Piala Asia Januari-Februari 2024 lalu, timnas Indonesia serupa dibabat dengan skor 1-3. Maka dengan sokongan pemain naturalisasi terbaru bisa menjadikan kekuatan timnas Indonesia lebih kuat dalam partai mendatang.